Sekali lagi katakan kepada orang di kanan kiri Anda seperti ini, kamu itu fresh sekali hari ini. Ya, sekalipun single fresh ya. Jangan single terus muram, oke? Okay? Nah, saya akan melanjutkan hari ini tadi di ibadah yang pertama dengan adik-adik teens, kita membahas tentang 7 checklist. Ya. Bagaimana kita bisa memilih pasangan hidup yang tepat untuk kita? Ada filternya apa 7 checklist? Kalau di gereja kita diajarkan seperti itu. Lalu di ibadah yang kedua, kita membahas tentang Ruth dan Boaz. Bagaimana ternyata nama baik kita itu sangat penting. Reputasi Anda itu tidak hanya tentang nanti tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi reputasi yang baik juga mempengaruhi kepada mungkin dalam pemilihan pasangan hidup. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan Ruth pasal yang ketiga. Ruth dan Boaz di tempat pengirikan. Saya akan bacakan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ya, mertuanya yang sangat baik sekali. "Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan berurap-lah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di atas sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Ruth kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini sebab engkaulah seorang yang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu sebab setiap orang yang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika mau menebus engkau. Baik, biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boaz, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang itu yang kau pakai itu dan tadakanlah itu." Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. Kita akan belajar bersama-sama kisah Ruth dan Boaz di pasal yang ketiga. Ya, tidak semua, saya akan lompat-lompat saja. Hal-hal yang sederhana, yang pertama, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Hikmat sederhana yang pertama, ini untuk wanita, tapi juga untuk pria. Harus tahu bagaimana Anda membawa diri dan menempatkan diri. Ya, kita seorang pria dan wanita harus tahu bagaimana kita membawa diri, menempatkan diri, termasuk cara Anda berpakaian. Bukan berarti
asal-asalan, jangan. Kita harus belajar. Naomi memberitahu, kalau mau ketemu Boaz, kamu mandilah, berurapilah, pakailah pakaian yang bagus. Yang bagus itu masing-masing di antara kita mungkin berbeda-beda. Masing-masing dari kita pasti punya baju yang buat kita nyaman. Tapi persiapkan, persiapkan. Kita harus melatih diri kita untuk merawat diri dan mempersiapkan diri. Anda mau mencari pasangan hidup, besok Valentine, yang masih single katakan, biar patoknya bareng-bareng. Patok sendiri terus bingung. Ya, bayangkan coba, bayangkan. Anda mau mencari pasangan hidup tapi Anda gak bisa merawat diri. Repot gak? Repot. Rawat diri, katakan kanan kirimu, rawat dirimu. Katakan sekali lagi biar kanan kiri kita senang hatinya, katakan seperti ini. Kamu ganteng, kamu cantik hari ini. Ya. Tapi jangan bilang gini, tapi jadi jauh aku ngeliat pakai sedotan, jangan gitu. Ya. Itu habis dinangkat tinggi-tinggi dibanting ke bawah, ya. Nah, ayo belajar. Jadi anak-anak muda yang bisa merawat diri, yang mau katakan yes. Merawat diri itu enggak harus Anda berpakaian yang mahal-mahal, bukan seperti itu. Tapi minimal Anda menjaga, merawat diri. Mau ke gereja, mandilah. Yang perempuan, kalau Anda bisa dandan, dandan dikit-dikit, latihan. Latihan nanti setelah Anda masuk dunia kerja kan harus make up. Lalu yang pria, ya kecuali yang pria ya. Yang pria pakai parfum. Wanita juga sama. Ya, ayo rawat diri kita. Jangan mikir pasangan hidup dulu kalau Anda gak bisa merawat diri. Yang setuju katakan yes. Kalau Anda gak bisa merawat diri, Anda tuh mau mendekati seseorang, orang itu belum tentu oke dengan tampilan Anda. Walaupun Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang di depan mata. Kenapa ada orang ditolak berkali-kali? Aku ditolak berkali-kali. Makanya kalau saya ketemu orang ditolak berkali-kali dan dia datang pada saya akan berikan satu jawaban. Kaca dulu, nih, introspeksi. Apa yang harus kamu ubah? Apa yang harus kamu perbaiki? Jangan kamu tuntut dia untuk mau sama kamu. Masalahnya kamu mau memperbaiki dirimu gak? Kalau kamu aja gak siap untuk memperbaiki diri, gak usah pacaran. Betul apa betul? Nah, ini saya gak ngomong apa adanya ya. Besok setelah Anda punya pasangan hidup, Anda tuh pasti harus memikirkan. Apalagi Anda di usia-usia matang, sebentar lagi Anda menikah. Setelah kuliah kerja, Anda sudah punya pasangan, mau apa? Mau tetap single sampai 40 tahun baru menikah? Enggak kan? Setelah Anda bekerja, Anda akan menikah. Yang mau menikah katakan yes. Makanya kalau Anda mau menikah, sedari sekarang latih dulu dirimu. Rawat diri. Gak usah melulu lihat kanan, lihat kiri. Ini opa-opa itu aci-aci ucihe. Yang ini kayak orang Korea, yang sini karena orang India, ya sudah. Gak usah lihat itu dulu. Tapi belajar rawat diri. Rawat diri. Bawa dirimu itu, latih itu. Supaya apa? Nanti kalau Anda ketemu orang tua, masakan kamu ketemu orang tua Anda berkata semau Anda. Ketemu orang tuanya Anda gak mungkin seperti itu. Ya Pak ya. Ada beberapa anak AOG, ketika saya challenge mereka, ketemu ya sama papa mamanya, aduh kok, saya ngomong, kamu udah siap, gak usah tunggu nanti-nanti. Saya ngeliat kesiapan itu bagaimana mereka merawat diri, bagaimana mereka bertanggung jawab dengan studi, bagaimana mereka bertanggung jawab bahkan kepada keluarganya. Kalau udah siap, temui itu calon mertuamu. Temui dengan bangga. Kenapa? Kalau Anda belum pernah, Anda punya pasangan hidup dan belum pernah, bahkan pasangan Anda menceritakan Anda ke mertua atau orang tua Anda, orang tua pacarnya Anda, itu perlu di cross check. Serius gak hubungannya? Kalau serius, bayangkan setelah diceritakan, apa respon orang tua Anda? Orang tua Anda itu orang tua pihak sebelah. Kalau Anda yang sisi wanita ya, pihak pria, apa respon orang tuanya? Wih, cantik ya, ganteng ya. Wih, berwibawa sekali ya. Wih, kelihatan supel sekali ya. Jangan sampai first impressionnya jelek.
Jangan kita berpikir hanya, oh kalau aku mau menikah ya sudah aku sama dia aja. No, Anda itu setelah nanti membangun hubungan dengan pasangan Anda, Anda juga harus mengenal orang tuanya loh. Anda gak cuma bertanggung jawab kepada ini aja, betul bertanggung jawabnya ke sini, tapi Anda harus membuat hati orang tuanya juga luluh kepada Anda. Kalau enggak, restu enggak didapat, Anda mau apa? Anda enggak bisa loh main, oh enggak direstui, kita kabur yuk. Kayak orang zaman dulu aja. Maka dari itu belajar. Rawat diri, katakan kanan kirimu rawat diri. Ya, sekali lagi supaya kanan kiri kita, oh bahagia sekali. Katakan seperti ini, kamu ganteng dan cantik sekali hari ini. Ya. Oke ya, jadi kita latih. Kita latih, apalagi ini kalau sebelahnya gebetannya, semangat kamu ganteng hari ini. Tapi dalam hati ceweknya mau ngomong kamu, ceweknya ngomong-ngomong kamu ganteng hari ini, tapi ya, ayo latih, latih diri kita merawat diri. Yang mau katakan yes, ya. Saya lanjutkan. Ayat berapa ini? 3:4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum, hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu dan meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanya lah, ya siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Stop di situ. Ini bukan tindakan amoral loh. Kalau Anda tahu konteksnya, ini bukan tindakan amoral. Rut itu sedang minta perlindungan kepada Boaz. Pria, Anda itu didesain untuk melindungi wanita. Berarti sikap kita itu harus gentle. Katakan yang pria, katakan gentle. Harus gentle. Ruth ini, dia berikhtiar untuk meminta perlindungan. Kembangkanlah sayapmu. Karena Boaz itu yang bisa menebus Ruth dan keluarganya. Dari sini kita belajar, pria, Anda itu bukan sebagai orang yang hanya berkata bahwa, oh aku mencintaimu, tapi Anda gak bertanggung jawab. Anda perlu tahu, pria itu nantinya di dalam keluarga, Anda berfungsi sebagai kepala. Sebagai kepala keluarga, Anda harus bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Melindungi, bahkan menafkahi. Loh kalau istri bekerja gimana? Ya gak apa-apa, it's okay. Tapi peran dan fungsi kepala keluarga tetap tidak bisa diubah kecuali cerai ataupun sudah meninggal suaminya. Hari ini para wanita, belajar lihat. Lihat, buka mata lebar-lebar. Ya. Kalau Anda seakan-akan melihat tugas Anda numpuk dan Anda wah gitu. Sekarang kalau Anda lagi dekat sama seseorang, buka mata lebar-lebar. Para wanita, buka matamu lebar-lebar. Lihat. Apakah pria itu adalah pria yang dewasa dan bertanggung jawab? Apakah dia pria yang gentle? Yang bisa berdiri melindungi bahkan mungkin anak-anak CG-nya? Bahkan mungkin sesama teman CG-nya? Bukan berarti, oh hanya itu aja. Tidak. Lihat baik-baik. Boaz ini loh. Ruth datang kepada Boaz. Itu bukan tindakan amoral. Di situ kalau Anda baca baik-baik, tidak ada dosa yang terjadi.
mereka tidak bersetubuh loh. Tapi kita belajar Ruth minta perlindungan bukan kepada Naomi tapi kepada Boaz. Para pria, kalau Anda tidak rajin bekerja, atau Anda bukan pekerja keras, Anda orang yang suka malas-malasan, Anda orang yang tidak bertanggung jawab terhadap studi Anda, orang yang tidak bisa bertanggung jawab bahkan dengan rekan CG Anda, sederhana. Rekan CG gimana sih, Kodeni? Sederhana sekali. Rekan CG pulang malam-malam, jalan bersama, tapi tiba-tiba Anda ada ya, cewek semua ditinggal. Nyebrangin jalan, hanya perkara nyebrangin jalan, kenapa harus cewek yang nyebrangin? Bukankah seharusnya itu pria yang gentle seperti itu? Hei para pria, hari-hari ini tuh saya tuh banyak sekali mengkonselingi keluarga-keluarga yang mereka diambang kehancuran. Rata-rata prianya tidak berfungsi. Ketika saya berkata prianya tidak berfungsi, beberapa pria banyak cukup gini-gini. Ya Anda-Anda itu loh. Kalau Anda tidak berfungsi, ujungnya sama. Jangan bawa pasanganmu untuk hidup dalam ketidakpastian yang Anda jalani. Ketidakpastian dan kepastian itu bukan tentang oh ini pasti kaya, bukan. Kepastian itu apa? Punya tujuan. Orang-orang yang tidak punya tanggung jawab biasanya tidak ada tujuan. Gak ada tujuan yang jelas. Setelah ini mau ngapain? Sekali-sekali boleh loh Anda tanya, kalau sama orang yang deketin Anda ya, para wanita, kamu emang mau menikah umur berapa? Umur baru 20, mau nikah umur 30. Umur 20, yang deketin Anda umur 20, mau nikah umur berapa? Umur 30. Anda mau pacaran 10 tahun. Coba pikirkan, yakinkah itu? Kalau Anda tahu hikmat kebenaran firman, kita itu diajar bukan jadi orang yang asal-asalan, tapi kita jadi orang yang mengerti mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Oh, dia baik sih, tapi dia gak sejalan dengan aku, gak setujuan dengan aku. Kalau aku paksakan, pasti ada yang terluka. Punya visi, para pria punya tujuan. Kalau kalian deketi seseorang, belajar. Ruth ini minta perlindungan Boaz. Di waktu dia deket, dia punya perlindungan, minta perlindungan Boaz. Sama halnya dengan hari ini ketika Anda keluar, apa yang Anda tanyakan? Tanyakan, kalau Anda lagi deket dan Anda ngajak seorang keluar, ngobrolnya jangan yang cetek-cetek, ngobrol agak dalam. Orang tuamu kerjanya apa? Oke, orang tuamu punya mimpi apa buat kamu? Lah kalau kamu sendiri mimpinya apa? Loh, kok terlalu jauh sekarang Anda lihatnya. Tapi kalau Anda nanti tanya yang sudah menikah. Tanya yang sudah menikah. Kalau prianya enggak punya tujuan yang jelas, wanitanya ogah. Pria cuma bisa ongkang-ongkang kaki, enggak ngapa-ngapain. Mana ada wanita yang mau seperti itu? Betul atau betul? Sabar ya para pria, para wanita sebentar lagi. Ayo belajar. Ya, yang wanita-wanita, kalau Anda lihat pria-pria di sekitar Anda, katakan, kamu adalah pria yang gentle. Ayo katakan kepada pria-pria di sekitar Anda, katakan gini, kamu adalah pria yang gentle. Ya. Ayo jadi gentle. Para pria, Anda punya fungsi, nantinya itu kepala keluarga. Hidup keluarga Anda tidak hanya karena cinta. Anda tidak bisa beli beras pakai cinta. Anda tidak bisa beli beras pakai cinta. Anda tidak bisa beli apa lagi? Bakso pakai cinta? Tidak bisa. Anda tidak bisa pakai cinta.
Bayangkan kalau Anda itu cuma modalnya cinta. Repot nanti. Makanya yang wanita-wanita, please. Mata boleh buta, telinga enggak tuli. Kalau Anda ngomong, oh cinta itu buta, tapi kamu tuh enggak dengar, Anda harusnya enggak tuli. Kalau Anda tuli nanti ngerasakan sakit sendiri, dan Anda harus, contoh ya, di usia-usia Anda ini seharusnya sudah bukan berpikir aku cuma mau pacaran, no. Anda pikirannya, aku akan temukan satu, dan ini untuk terakhir. Umur berapa? Kalau Anda masih SMA, tadi aja saya singgung, anak SMP, anak SMA, fokus dulu dengan mimpi, tujuan Anda, nanti diketemukan di puncak. Jangan diketemukan masing-masing ngerjain PR matematika. Buat apa? Kalau Anda diketemukan di puncak, nanti sama-sama pola pikirnya, apanya sama arahnya. Justru ketika Anda jadi, Anda semakin melompat tinggi, bukan malah biasa-biasa. Mari sama-sama belajar. Ayat 12, dikatakan seperti ini. Ayat 12. Oh, ayat 11 dulu. Oleh sebab itu, anakku janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang di dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Perempuan. Ya, yang para pria gantian. Ya. Perempuan. Please, jadilah perempuan yang tanda kutip baik-baik. Maksudnya gimana? Anda punya reputasi, jangan besar-besaran mantan. Kalau Anda ngelihat bahwa, oh Anda oke nih, gak bisa dilanjutkan, lebih baik untuk para pria itu lebih baik sakit di depan. Betul pria-pria? Betul ya? Atau cuma saya? Kalau saya, lebih baik sakit di depan daripada Anda sampai ke belakang, ujung-ujungnya toh gak jadi. Kadang para pria itu perlu mengerti bahwa aku tuh gak bisa. Para wanita, kalau Anda sudah punya pasangan, juga jangan toleh orang lain. Jadilah perempuan baik-baik. Jangan sampai nama Anda itu terdengar sebagai orang yang PHP. Orang yang reputasinya jelek. Oh itu paling nanti putus. Dia kan sudah putus berapa kali tuh. Mungkin kayaknya sudah ada 11 kali, kayak sebelasan aja. Jangan gede-gedean mantan. Yang wanita-wanita, sudah harusnya Anda sudah mulai memikirkan loh, nanti itu Anda akan jadi ibu loh. Kalau Anda nanti akan jadi ibu, coba mikirnya gini, saya ajarin ya, mikirnya gini, seperti apa bapak dari anak-anakmu nanti? Kalau Anda cari bapaknya yang mau malas-malasan, silakan, ya kan? Oh, bapak yang malas-malasan, gak ngapa-ngapain, silakan. Tapi Anda harus tahu, waktu gak bisa diputar. Anda sekarang cari PH main-main, tiba-tiba saja sudah waktunya Anda harus serius, Anda berpikir harus serius, ternyata telat, usia Anda sudah naik terus. Rekan-rekan Anda sudah pada menikah, nanti itu ada pressure sendiri loh. Aku kapan ya? Sama-sama belajar. Jadi wanita yang baik-baik, wanita yang mulia. Jaga sikap. Ketika Anda dengan pasangan Anda, hargai dia. Bahkan kalau Anda sudah punya pasangan, tolong hargai. Hargai pasanganmu. Jangan berkata-kata sembarangan. Istrinya Ayub itu jadi contoh. Wanita yang salah. Kamu masih bertahan toh, bertekun toh dengan kesalehanmu. Atas semua yang Tuhan sudah lakukan kepadamu, kamu masih kayak gitu. Kamu masih jaga integritas di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah buat kamu seperti itu loh. Itu istrinya Ayub. Kalau dibahasakan seperti kita. Lalu di selanjutnya ada kata-kata selanjutnya lagi yang cukup lebih serem lagi. Ini kata-kata yang menentang Allah diucapkan oleh seorang istri dari seorang yang takut akan Tuhan. Ayub tuh takut akan Tuhan. Istrinya tuh berkata seperti ini. Kutukilah Allahmu dan matilah kamu.
mati aja kamu, kutuki Allahmu. Hati-hati loh. Kalau Anda dari sekarang gak melatih diri Anda, hai para wanita, ketika emosi nanti, kalau Anda gak melatih dari sekarang, ketika nanti ada gesekan dengan pasangan Anda, Anda marah-marah, emosi, berkata-kata kasar, itu nanti ke bawah loh sampai pernikahan. Jadi rasa orang wanita yang mulia, wanita yang tahu cara bersikap, tahu cara yang bersikap. Kan sering dikatakan kan, Anda tahu sendiri, di balik seorang pria yang sukses ada wanita yang luar biasa. Tapi wanita yang cakap, bukan cakep doang, cakap kebanggaan suami. Cakap itu bahkan seorang wanita harus tahu etika, sikap, karakter, bahkan nanti ya para wanita dengarkan, Anda juga adalah orang yang menjaga reputasi nama baik suami Anda. Kok bisa kok Deni? Lihatlah, Anda akan temukan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, kesatuan-kesatuan tertentu yang kalau istrinya buat ulah, suaminya demosi. Lawan kata promosi itu demosi, diturunkan posisinya. Suaminya didemosi karena sikap dari istrinya, karena tindakan istrinya. Maka dari itu, hei para wanita, jangan buru-buru hanya mikirkan PH. Tanyakan dulu dalam hatimu, apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, go. Boleh gak kok? Boleh, saya restui. Makanya kalau datang ke saya, jangan cuma pas ada masalah. Datang ke saya sekali-kali, ko, ayo ko, main ke sini ko. Yo ayo. Tapi kalau ada masalah tuh, masalahnya tuh ke rumah sakit, kemana itu yang dicari, ko Deni di mana ko Deni? Kalau jadian aja lupa. Wah, awal-awal pendekatan, wah, ko Deni bantu doa gini-gini. Begitu jadi, saya yang bingung, ini orangnya kemana? Dunia jadi milik berdua katanya. Tapi ayo belajar. Bahkan kalau bisa, di saat Anda pacaran, jangan eksklusif. Jangan berdua terus. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya. Kalau berduaan terus. Sekali-sekali Anda pergilah dengan teman-teman. Kenali teman-teman pasangan Anda. Untuk Anda juga ngerti. Dia punya kehidupan. Dia punya kehidupan di luar Anda. Yang harus didukung. Makanya kalau Anda gak dapat pasangan yang dewasa. Aduh repot sekali. Semua-semua nanti jadi terbatas. Yang sampai sini mengerti, sama-sama katakan amin. Ya. Jangan jadi lemes ya. Gak apa-apa. Lebih baik saya mengatakan apa adanya, bahwa nanti wanita itu juga menjaga reputasi suami. Supaya Anda hari ini para wanita, yang wanita-wanita katakan ya, hanya kan pelan gitu, supaya nanti Anda itu menjalani kehidupan yang membahagiakan bersama dengan suami. Ya, saya lanjutkan sedikit. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada seorang lagi penebus yang lebih dekat daripadaku. Stop di situ. Boas ini ya, sekalipun dia tuh suka sama Ruth, dia tuh enggak gegabah. Dia tuh enggak gegabah. Enggak gegabah. Anda kalau suka sama seseorang, please jangan gegabah. Makanya kalau tadi ibadah satu saya jelaskan, kalau Anda mau lihat orang ini orang yang tepat atau bukan, coba lihat dulu 7 checklist itu, yang terakhir itu baru cinta. Kalau cinta sudah di depan, semua yang jelek pun terlihat bagus, betul nggak? Makanya taruhnya di belakang, taruhnya di belakang, supaya apa, kita tahu dulu, oh ini kalau kayak gini ini kurang pas nih buat aku, kurang tepat nih, kurang tepat. Oh yang ini kayaknya aku gak oke nih dengan sikapnya yang ini. Oh ini dia gak jujur. Oh ini gambar dirinya kurang baik. Oh ini dia tuh gak punya visi tujuan yang jelas. Gak punya visi menyenangkan hati Tuhan. Oh ini gak seiman. Udah tahu gak seiman. Karena ketutup cinta duluan. Terjang sana terjang sini. Mari persiapkan dirimu. Ya, Boas ini contoh. Dia suka sama Ruth, tetapi dia enggak gegabah.
Dia enggak mau asal menebus, karena dia tahu ada yang lebih dekat yang bisa menebus dia. Boas tahu itu, dan dia enggak gegabah. Ada orang-orang itu gegabah sekali. Kalau sudah cinta, sekalipun yang dilihat itu mungkin sesuatu yang, oh ini tuh enggak masuk, ini tuh bakal membuat kehidupanmu malah merosot, hidupmu makin enggak karuan, tapi karena cinta diterjang semuanya. Kita anak muda bukan yang seperti itu, yang mengerti katakan amin. Saya mengerti hasrat Anda memiliki pasangan hidup. Tapi kalau Anda memiliki pasangan hidup yang salah, Anda itu akan membuat kehidupan Anda di sekarang ini kayak di neraka. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit ini. Gak nyaman loh, nanti Anda menjalani pasangan Anda, hubungan pacaran Anda, sampai ke pernikahan, kita belum tahu apakah sampai ke pernikahan. Maka dari itu kita harus belajar. Jangan gegabah, katakan kanan kirimu jangan gegabah. Jangan gegabah, orang yang gegabah itu bahkan mungkin akan melakukan seks belum menikah. Boas ini gak gegabah. Kok bisa Anda lihat di ayat-ayat selanjutnya, Boas, wanita itu tetap di situ. Tapi Boas itu gak ngapa-ngapain. Boas itu gak ngapa-ngapain, dia gak menyentuh, gak ngapa-ngapain. Karena itu bukan tindakan amoral, tapi itu untuk membuat Ruth memberitahu Boas, dia perlu perlindungan. Tapi untuk di zaman kita sekarang, bahkan di zaman itu pun Boas berkata, alangkah lebih baik orang-orang itu gak tahu. Tapi bukan berarti ditutup-tutupi. Kalau di zaman kita sekarang lebih baik pria dan wanita ada jam malam. Ada jam malam. Dan please, no sex before marriage. Taukah Anda, seks itu berkat, tapi di dalam pernikahan. Orang yang langgar duluan, dia sedang kehilangan berkat pernikahan. Karena orang yang melakukan hubungan seks itu menjadi satu daging. Jadi satu daging. Artinya apa? Kesalahan dia juga kesalahan Anda. Kesalahan dia, kesalahan Anda. Kita harus rubah. Kenapa saya katakan di ibadah ini? Anda mahasiswa. Anda itu bebas sekali. Anda bebas sekali loh. Pacaran Anda mau seperti apa terserah Anda. Tapi saya memberitahu kebenaran. Boas bahkan berkata seperti ini, saya bacakan. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang-orang kenal mengenal. Artinya apa? Pagi-pagi sekali. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan, supaya Ruth itu enggak disalah mengerti, padahal niat Ruth itu baik. Sekalipun niat Anda baik, kalau itu sudah malam, jangan ke Kosowo. Jangan ke Kosowo. Loh, aku enggak ngapain-ngapain kok. Ya memang enggak ngapa-ngapain, tapi kita enggak bisa menutup apa yang jadi omongan orang loh. Kekhawatiran Boas itu, dia gak mau Ruth diomong orang, padahal niatnya baik, dan mereka gak ngapa-ngapain di hadapan Tuhan, mereka tahu. Tetapi kalau itu sudah malam bagi kita sekarang, jangan main ke kos lawan jenis kalau itu sudah di atas jam 9, jam 10. Ada waktunya kita stop, gak bisa. Kenapa? Kalau disalah mengerti, sebaik apapun Anda, disalah mengerti, ingat, reputasi dipertaruhkan. Reputasi nama Anda dipertaruhkan. Amin. Ya jaga. Jaga baik-baik. Loh, Kodeni, kalau CG-nya sampai jam 11 malam, wah, kasih tahu saya, CGL-nya siapa? Sampai jam 11 malam, di mana? Nanti saya sayang-sayang CGL-nya. Tak kasih coklat. Tak kasih coklat. Kamu CG jam 11 malam. Ya, ayo belajar. Saya lanjutkan sedikit, kita selesai. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu,
bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar selai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Kita stop di situ. Tahukah ya anak muda, Boas ini belajar juga ambil hati Naomi. Kalau Anda tahu, Anda itu pasangan yang sopan, Anda itu mendekati, Anda itu tahu sopan santun. Pelan-pelan loh, Anda itu sudah mengambil hati, gak cuma pasanganmu, tapi juga orang tuanya. Jangan salah hanya berpikir, oh, aku kan dekati dia, belum tentu orang itu bisa cerita ke orang tuanya. Kalau Anda sopan santun, Anda itu baik, Anda itu bertanggung jawab, Anda dewasa, orang tua mana yang tidak menyerahkan anaknya? Tapi kalau Anda didapati sebagai anak-anak yang hidupnya sembrono, gak tanggung jawab, bagaimana akan diserahkan? Ini hal yang sederhana ya, kok bawain makanan roti jelai gitu. Kemarin saya ketemu salah satu pasangan, saya bilang, kesukaan mamahmu, mamahnya apa? Enting-enting atau apa? Ya sudah bawain. Kamu datang ke sana dengan sopan. Jaga sopan santun ya, jaga wibawa ya. Kalau kamu ngobrol, ngobrol santai aja, ngikut aja. Itu cara mengambil hati orang tuanya. Tapi tahukah, ternyata Boas pun melakukan itu. Jangan berpikir hanya ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang, ya sudah dengan orang itu. No. Anda sedang juga membangun hubungan antar keluarga-antar keluarga. Hargai orang tua pasanganmu dengan apa? Sopan santun terhadap calonmu. Tanggung jawab dan melindungi kepada calonmu itu. Di sisi itu loh, kita harus belajar. Yang mengerti katakan amin. Ya? Lanjut dikit ya. Dikit lagi selesai. Lalu kata mereka, kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Naomi ngajari kepada Ruth, Ruth sudah tenang, tunggulah, jangan buru-buru, tunggulah. Hal yang sederhana, jangan turunkan standar. Ruth, kamu gak perlu kesana kemari atau kesana lagi menjelaskan bahwa ini harus Boas yang membeli, jangan. Karena Ruth tahu, Boas berkata, kalau nanti yang sebelumnya mau membeli ya sudah, dibeli orang itu. Karena Boas gak gegabah, dia cinta sih, suka sih, tapi dia gak gegabah. Tapi Naomi bilang, Ruth, sudahlah tunggulah. Nantikan saja kesudahan perkara itu. Sebab orang itu gak akan berhenti sampai perkara ini selesai. Ruth, sudah tenang. Gak usah kamu sibuk mikirkan yang lain. Tenang. Tunggulah saja. Tapi jangan turunkan standar. Jangan mengusahakan, oh orang itu harus sama kok. Jangan, tenang aja. Tapi kita pasang standar, yang para wanita. Kalau pasang standar, jangan rendah. Oh nanti aku jual mahal loh, Anda itu mahal loh. Kita semua itu mahal loh. Tuhan dan tebus kita itu dengan darah yang mahal loh. Bukan berarti jual mahal, tapi minimal Anda tahu standar yang Anda taruh, orang itu harus capai segini. Orang itu aku harus lihat perjuangannya. Orang itu harus berubah di sisi ini. Biarkan orang itu berjuang, tapi Anda tunggu. Gak usah buru-buru, oh ayo gini-gini. Jangan. Sabar-sabar, tapi jangan turunin standar. Katakan kanan kirimu, jangan turunkan standarmu. Jangan turunkan standar. Kalau pasangan hidup itu jangan turunkan standar. Kalau Anda turunkan standar, Anda rugi. Meskipun pada kenyataannya, mungkin orang yang nanti jadi pasanganmu tidak selalu akan memenuhi kriteriamu. Gak selalu. Maka dari itu bukan orang kasar, tapi ada batas di mana okay, kalau yang ini aku masih okay. Kalau dia sudah melanggar yang ini, aku nggak bisa nih. Oh dia kok malah sering main ke kosku malam-malam, aku nggak bisa nih.
dia, aku gak cocok nih dengan orang yang kayak gini. Oh dia kok gak jujur ya. Oh gak bisa nih. Kayaknya mungkin ada yang terbaik. Ayo belajar. Anda yang paling tahu. Yang mengerti katakan amin.